tetapi jadilah manusia yang bisa dan pintar merasakan. Sungguh pesan yang mempunyai makna yang sangat dalam bila kita kaji lebih lanjut. Tercermin dari perilaku almarhum yang semasa hidupnya selalu dekat dengan rakyat, selalu mendengar keluh kesah rakyat, dan sebisa mungkin beliau memberikan solusi terhadap permasalahan yang hadir di tengah masyarakat dengan mengedepankan rasa dan kemaslahatan umat. Insya Allah, amal jariah dan ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.